Yo, what's up? Apa kabar? Ya, hari ini gue mau update tentang gimana cara dapetin subscriber 100 subscriber dalam satu hari bisa lebih, dan juga bisa dapetin 100 viewers bisa lebih. Ya, gue sih nggak lagi pakai cara yang sub for sub itu, yang ngemis-ngemis kayak gini ya. Ya, kayak gini. Ngemis banget, banget, banget. Disuruh kagak ngeliat video orang ya itu. Di sini gue ada tutorialnya. Sebenarnya gue salah satu korban juga buat ngemis-ngemis kayak gitu, tapi gak ada respon. Gue ngemis-ngemis gak ada respon. Dan misalnya gue nemuin temen gue salah satu subscriber Indonesia yang terkenal di Bandung. Gue tanya gimana cara dapetin subscriber. Gue minta itu sebenarnya nggak mudah, susah, banyak syarat dan ketentuan yang harus gue jalanin buat dapatin link itu kan. Salah satu link, dan akhirnya dia kasih tahu linknya itu adalah ya linknya di bawah, bisa langsung cek aja di bawah nih. Tapi jangan langsung diklik ya linknya, mending nonton video ini sampai habis dulu. Dia tahu gimana caranya buat jalanin link ini, nanti lo langsung klik lo nggak tahu gimana. Nanti di sini juga di video ini gue bakal nunjukin realnya subscriber gue naik terus gitu, dan juga pas gue update ini video pasti subscriber gue udah lebih dari sekarang, dan juga mungkin bisa kurang dari sekarang. Karena apa? Bisa saja kemungkinan itu kita di unsubscribe karena mereka bukan bot, mereka sama kayak kita. Nah, oke, langsung aja kita play video. Oke. Ya, gini caranya kita play video. Oke. Ya, gini caranya. Gue udah masuk di link, dan sekarang gue lagi ngumpulin subscriber, ngumpulin penonton buat dapetin poin. Dan sekarang udah jam 2 malam, gue farming ini dari jam sekitar jam 12-an gitu ya. Nah, dan sekarang video ini subscriber gue itu ada 325. Mungkin sekarang bisa lebih gitu kan. Gue farming terus gitu santai sambil download, itu ada download dari gue kan. Ini nama channel gue Omar, dan ini real time lihat akun untuk melihat subscriber kita tambah terus naik terus atau turun gitu kan. Santai farming, tungguin aja sampai dapat poin, ganti video lagi santai. Nah, kayak gini kan, pokoknya ada 1200. Ini setara dengan 128 penonton. Karena apa? 1 poin itu 10 poin itu setara dengan 1 penonton. Kenapa gitu? Ya karena emang gue setting kayak gitu, 1 penonton itu 10 poin. Di sini bisa paling kecil itu 3 poin untuk 1 subscriber. Berhubung gue pengennya cepat, jadi gue pilih aja yang 10. Nah, nambah lagi contohnya. Dia jalan terus ya, kita cuma nonton video orang dan kita dapat poin itu. Dan sama juga orang juga kayak gitu. Nah, kan sekarang udah nambah 326. Ini jalan terus sampai poinnya habis. Jadi semakin menumpuk Anda yang kumpulin, semakin banyak subscriber yang Anda dapatkan. Tuh. Ini aja nanti nambah lagi itu. Cuma nungguin selama 54 detik itu bukan berarti kita akan berhenti dia aja. Itu udah dihitung dari pertama kita ngelik views itu, dari loadingnya itu. Dan juga kita bisa kalau mau cepat dengan cara ambil dari Twitter, kita follow orang, retweet orang, atau like status orang, atau tweet status orang gitu kan, buat tweet. Itu sebenarnya cara lebih cepat, tapi gue mau santai, jadi cuma nontonin video orang aja. Dan juga kita bisa juga subscribe orang atau poin, atau like video orang, atau nonton video orang, atau komen video orang buat dapat
kenapa dikasih adikuma mekeng manusia dan di sini selalu dikasihnya soalnya itu tambahan kajian atau kekurangan itu kok kalau kita itu kalaupun kita itu manusia asli itu ya manusia. Nah di sini untuk monitoringnya ya app atau edit situs gue pilih yang di sini ada viewer, stickers dan juga subscriber gue yang pilih subscriber. Subscriber, oke gue diklik ya, gue nanti lihat, oke langsung aja, kamu juga udah nambah lagi 328 itu, subscribernya udah naik terus. Ini real, oh real, bukan bot, bukan editor, bukan. Ini channel gue untuk umumnya. Nah itu foto gue kan, nah, di sini gue menggunakan pay code 10 poin fast, itu artinya cepat kalau 10 poin. Sini ada 3, 4, 5, 6, 3 paling slow. Kalau lo mau santai bisa lebih 9 gitu. Sebenarnya subscriber gue itu udah 900 lebih kan, tapi banyak kan udah di subscribe lah. Gue juga udah lama gak aktif kemarin, jadi mungkin udah ya bilang channelnya aktif lah kan. Jadi di subscribe ya, namanya juga subscriber kan bisa pergi gitu. Tapi ini tepatnya kan udah 38. Ini baru satu hari gue buat. Baru hari ini gue pada tanggal 14 ya. Ada 300-an gue aktif di Linux. Lama ini gue cuma update akan pernah aja update. Sini banyak bedanya mau viewers, listeners atau komen atau subscriber gitu. Ya masih 328 gitu ya. Nanti juga nambah lagi ya sampai poinnya habis ya. Bumbung mungkin ini karena malam jadi buat dapetin subscriber itu sulit karena udah malam. Dan juga orang tua juga pakai ini link, oh ya linknya nanti di bawah ya. Sekali lagi gue mengingatkan, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel gue. Kalau lo udah nonton video jangan lupa di komen deh, komen aja terserah lo mau ngomongin apa, entah videonya bagus bang atau mau coba dulu bang, silakan aja. Ini mau gue mau tahu kalau itu benar udah ditonton atau enggak. Nah sekarang udah 330, udah nambah 2 dari yang tadi kan, dengan udah nambah 2 udah jadi jalan. Jadi bayangin kalau lo farmingnya dari pagi sampai malam ngumpulin poin, gue yakin saya yakinnya lo bakal dapatin dalam satu hari 1000 subscriber. Gue yakin. Karena apa? Di sini kalau kita 75 kali nge-like, kita itu nge-like video orang atau video orang atau apa itu, kita dapat bonus 300 poin itu setara dengan 30 penonton. Kan lumayan buat nambah. Buat nambah. Gue lagi mau update video lagi buat teks batang gue kan buat video poinnya masih 120 aja, masih 1200 dan subscriber gue sudah 341, udah nambah 11 dari yang tadi kan. Mana santai kan, awalnya subscriber gue itu dari 325 ya kan, sekarang udah 341. Itu gue pahami poin gue masih belum habis ya, masih 120. Tambahin aja, tambah 120 subscriber itu 400 lebih kan. Gimana santai kan cara dapatnya ya, itu aja pokoknya. Intinya lo pahami aja sebanyak-banyak mungkin sampai kuota lo habis. Berapa lo di sini teman modal kuota sama listrik gitu. Lo mati lampu ya udah gitu. Gimana kalau nggak ada laptop tenang? Kalau nggak ada laptop, lo bisa farmingnya lewat handphone, tapi menggunakan Google Chrome kalau lo mau farming. Jadi kalau lo nggak di rumah, terus lo di jalan, lo nggak ada kerjaan, lo bisa farming lewat handphone lo.
buka aja lag di lag juga bisa dibuka lewat handphone, tapi kan Google Chrome ya. Ya itu dia videonya dari gue, sekali lagi makasih udah nonton video ini dan semoga ini bermanfaat, dan juga semoga lo bisa semangat farming. Intinya lo gak perlu lagi lah ngemis-ngemis bang, subscribe channel gue, mampir channel gue, nanti gue subscribe back. Lo gak perlu lagi bayar itu, lo gak perlu lagi ngotorin kolom komentar orang buat itu kan. Gue di sini mau bantuin lo semua, karena apa? Karena sekarang peraturan YouTube udah sangat susah buat subscriber yang baru mau merintis karir. Ya kalau masalah 4.000 penayangan itu bisa gampang sih kalau gue, tapi yang 1.000 subscriber itu yang susah, yang sulit. Bayangin kita mencari 1.000 orang buat nge-like atau buat subscribe channel itu kan sulit. Satu orang aja sulit dalam satu hari ini. Tapi bu, semenjak ada link ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, ya soalnya gue yang bentuk video ini, terus tolong yang videonya gue bakal ngasih tips dan triks yang lainnya. Ada juga gue masih ada satu lagi rahasia buat dapatin, so buat dapatin viewers banyak dalam satu hari. Gue bisa dapat viewers dalam satu hari itu cuman satu hari gue bisa dapat 1.000 viewers kencengan, tapi belum gue kasih tahu kan apa, gue masih tahap percobaan, gue masih belum tahu ini berhasil apa enggak. Nanti kalau udah berhasil, benar-benar berhasil, dengan nanti gue share ke lo semua, tenang, gue pasti bakal share, gue bakal kasih ilmu gue ke lo semua. Oke.